Pasangan suami istri Mariana dan Sutrisno di Musi Banyu Asin Sumsel memberi nama anak mereka Ferdi Sambo. Nama anak Ferdi Sambo ini hanya berbeda 2 huruf dari nama mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang sekarang menjadi tersangka pembunuhan berencana. Pasutri Mariana dan Sutrisno memberi nama Ferdi Sambo untuk buah hati ketiga mereka, bayi berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada Selasa 6 September 2022 pada pukul 7.53 dengan berat badan 3.200 gram dan panjang 48 cm. Nama anak Ferdi Sambo yang diberikan Pasutri warga Dusun 1 Setia Jaya, Kecamatan Cirak Jaya, Kabupaten Musi, Banyu Asin, langsung dicatat di surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan rumah sakit tersebut. Nama bayi mereka hanya berbeda 2 huruf awal dan akhir dari mantan Jenderal Bintang 2 Ferdi Sambo yang diganti huruf F menjadi P dan huruf Y diganti menjadi I. Tentu saja nama tersebut sontak menjadi viral di kalangan warga Muba dikarenakan kasus Ferdi Sambo sendiri masih bergulir hingga saat ini. Pemberian nama unik tersebut menjadi pertanyaan publik, apa alasan sang orang tua memberikan nama Sambo kepada anaknya. Saat dikonfirmasi, Mariana mengaku motivasi mereka memberi nama Ferdi Sambo karena merasa senang sebab sang pemilik nama yang sama dengan anaknya itu adalah seorang Jenderal Bintang 2. Ia mengaku pemberian nama tersebut sudah disetujui oleh keluarganya walaupun nama Ferdi Sambo sendiri sudah memberikan citra buruk bagi institusi Polri. Mereka pun rajin mengikuti pemerintahan terkait kasus pembunuhan Brigadir J sehingga muncullah ide memberikan nama Sambo kepada anak mereka. Sementara Subkoordinator Hukum dan Humas RSUD Sekayu, Dwi Marsilvia, membenarkan jika telah lahir pada Selasa 7 September 2022, seorang anak laki-laki dan oleh kedua orang tuanya diberi nama Ferdi Sambo. Terbersit untuk ngasih ya, nama Ferdi Sambo itu, oh enggak? Oh, negara jenderal tuh, Bu, yo. Senang dengan jam berapa Bu kemarin lahirnya Bu? Jam 7.53 maghrib ya Bu ya? Pagi kemarin ya? Nah, dengan harapan menjadi Jenderal Bintang 2 nih ke depannya Bu, sang anak nih Bu, laki-laki Bu ya. Selain itu apa lagi Bu keinginan kita apa untuk harapan sang anak Bu? Pajak menjadi pajak digunai bagi sesami. Iya. Mengharapkan tidak jadi tidak tapi sambung jadi jenderal.